Sanggar Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Apa yang kau lakukan di Kediri? Kau berkeliaran di jalan-jalan dengan berpakaian compang-camping seperti pengemis. Sebuah cara yang sangat sempurna untuk menyembunyikan jati dirimu yang sebenarnya. Kalau kau melihatku dalam keadaan seperti ini, karena memang seperti inilah aku akan mengamuk. Aku akan mencari kematian. Bumi ini sudah terlalu lama ketempatan tubuhnya yang penuh kotoran. Sekaranglah saatnya aku menemukan jalan kematian yang paling sesuai. Aku Kumbakarna. Akulah Kumbakarna. Sabda Pandita Ratu, sebuah kisah penuh dilema, tragedi cinta anak manusia, perebutan tahta, mabuk harta dan duniawi, serta silaunya kehormatan, di mana keangkara murkaan merajalela karena dendam yang membara. Kisah ini berlatar belakang berdirinya Singhasari. Ken Arok, dialah pemuda yang merekuk pahit getirnya kehidupan. Namun sebenarnya, dialah yang harus melaksanakan sabda-sabdanya. Perjalanan sengsaranya adalah awal untuk meraih keberhasilan, untuk menuju kejayaannya di saat Singhasari berdiri. Apakah cita-citamu itu, Kenumang? Aku ingin mengubah nasibku. Aku bosan dengan kehidupanku selama ini yang terlunta-lunta, akrab dalam pelukan kemelaratan. Kadangkala aku berangan-angan, aku adalah seorang istri dari patih. Bahkan lebih gila lagi, aku berangan-angan, andai kata aku adalah seorang permaisuri, maka akan terhapus semua masa silamku, terhapus lenyap, tidak bersisa semua kenangan buruk yang kumiliki. Itulah cita-citaku, Kakang Ken Arok. Bagaimana dengan kau, Kakang? Aku ingin menjadi seorang raja. Sabda Pandita Ratu. Naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit, diolah oleh Agung Bahrodi, didukung oleh artis-artis terkemuka Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Yvonne Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase Ibing Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu kali ini dalam episode ke-14 dengan judul Raja Kalacakra. Dalam seri ke-411 ini dengan para pemain Ferry Fadli sebagai Kamaswara, M. Abud sebagai Ken Arok, Yvonne Rose sebagai Pinaka Swasti Ratu, Wahyu Chandra sebagai Loh Gawe, Jumali sebagai Juru Sungging, dan Asdi Suhastra, pengantar cerita. Arok nampak mengangguk-angguk dan tidak peduli dengan basah yang telah mengguyurnya. Sementara Pinaka Swasti Ratu dan Brahmana Loh Gawe tidak beranjak dari tempatnya berteduh. Namun hujan seolah mengerti. Kemudian hujan yang deras itu berhenti, meski mendung masih tetap tebal. Kau berbicara soal Empu Gandring? Iya, aku berbicara Empu Gandring. Aku tidak mengerti apa yang kau maksud dengan Empu Gandring. Jangan kau kira aku tidak tahu apa yang kau perbuat atas Empu Gandring. Perbuatan itu benar-benar perbuatan yang tidak mungkin aku maafkan, Ken Arok. Jangan membuat aku bingung. Aku tidak melakukan apa-apa terhadap Empu Gandring. Lengkap sudah sikap dan sifatmu sebagai manusia, Ken Arok.
Hatimu culas, licik, dan tidak tahu balas budi. Apa yang telah kau perbuat terhadap Paman Anjampiani Kayuwangi? Apa yang kau perbuat terhadap Empu Gandring? Orang-orang yang telah banyak berbuat untukku? Benar-benar memperlihatkan wujudmu yang serakah. Heh, kau jangan sembarangan bicara, Kemeswara. Paman Anjampiani Kayuwangi, yang mati dalam keadaan berdiri, masih sempat menceritakan kepadaku. Apakah kau masih mencoba untuk ingkar? Rona wajah Ken Arok berubah. Dia tidak mengira bahwa apa yang diperbuatnya ternyata ada yang mengetahui. Dan yang mengetahui adalah Kemeswara. Ken Arok menghela napas panjang dan kemudian melangkah mendekati Kemeswara yang pandangan matanya berkobar, pandangan mata yang sirih. Kau mengira bahwa kau telah membunuh Paman Anjampiani dengan sempurna? Salah, Ken Arok. Paman Anjampiani masih diperpanjang umurnya sampai beberapa saat lamanya dan masih mampu bercerita kepadaku bahwa kaulah yang dengan kejam telah membunuhnya. Nah, bagaimana? Apakah kau masih mencoba untuk ingkar? Baiklah. Baik. Kau mengakui? Ya, aku akui. Lalu apa kesalahan mereka kepadamu, Ken Arok? Hah? Apa kesalahan mereka kepadamu? Selama ini yang aku lihat, mereka telah berbuat banyak kepadamu, membantumu. Kau lupa dengan apa yang telah dilakukan oleh Paman Anjampiani Kayuwangi dan Paman Empu Gandring di bumi Blambangan? Mereka mempertaruhkan nyawa membantumu menguasai bongkahan logam yang telah menjadi sumber malapetaka itu. Tetapi apa balasanmu kepadanya? Kau justru membunuh mereka. Katakan, Ken Arok, kalau kau memang mempunyai alasan untuk membunuh mereka, katakan mengapa kau menghabisi Empu Gandring dan Paman Anjampiani? Aku tidak telaten dengan mereka. Kau tidak telaten dengan mereka? Apa yang kau sebut tidak telaten itu? Apa, Ken Arok? Itu bukan urusanmu. Apakah bukan karena kau ingin mencoba kedahsyatan keris Empu Gandring yang kau pesan itu? Bukan main. Dan untuk itu kau mencobanya dengan mengorbankan Empu Gandring. Lalu manusia macam apa kau ini, Ken Arok? Yang aku dengar selama ini adalah kau sebagai manusia langka yang membawa pertanda kasih dari dewa-dewa. Kau yang membawa pulung wahyu yang turun dari langit. Di mana kelak kau akan menjadi raja besar di tanah Jawa ini. Tetapi itulah sifatmu. Sifat seorang calon raja yang besar, yang ternyata culas. Jaga kata-katamu, Kemeswara. Apa yang kau ucapkan itu bisa membuatku marah. Kaulah yang tidak tahu diri. Kaulah yang membuat aku marah. Rupanya kau tidak bisa menerima kematian Empu Gandring di tanganku. Aku tidak bisa menerimanya. Dan kau, kau akan membalaskan dendam mereka kepadaku. Begitu, Kemeswara. Mari kita lanjutkan pertempuran yang baru saja terjadi di tempat ini. Bukan lagi Uma Durga yang akan kuhadapi. Namun sekali lagi, aku ingin menjajal semakin tinggi dan sejauh mana ilmu kanuragan yang kau kuasai yang menyebabkan kau menjadi manusia yang lupa diri. Kemeswara. Bagiku Empu Gandring hanyalah sebuah batu loncatan dari keinginanku untuk menggapai cita-citaku. Kematian Empu Gandring adalah takdir yang telah digariskan oleh Dewata. Nah, selamat tinggal. Tidak ada gunanya aku melayanimu. Sebaiknya urusi saja anakmu yang telah lahir itu, yang kelak akan ikut menentukan pula wajah Pulau Jawa ini. Jangan tinggalkan tempat ini, Ken Arok. Sebelum persoalan Empu Gandring dan Paman Anjampiani kau selesaikan. Hormatku, Bapak. Aku terima, anak mas. Tetapi benarkah apa yang telah dikatakan oleh Angger Kemeswara bahwa anak mas telah membunuh sahabatku Empu Gandring? Benar, Bapak. Aku merasa tidak telaten terhadap Paman Empu Gandring yang tidak segera menyelesaikan keris pusaka yang aku pesan. Hanya oleh alasan yang sangat sederhana seperti itukah anak mas tega membunuh Empu Gandring? Bahkan siapapun yang aku anggap menjadi penghambat keinginanku untuk menjadi raja di tanah Jawa ini, orang itu pasti aku bunuh. Oh, sejauh mana sahabatku Empu Gandring telah menjadi penghambat cita-citamu, Ken Arok? Aku merasa sama sekali tidak yakin bahwa Empu Gandring menjadi penghambat. Jika Empu Gandring tidak segera menyelesaikan keris pusaka pesananmu itu pun bisa aku mengerti. Karena membuat pusaka tentu memerlukan persyaratan-persyaratan khusus dan membutuhkan waktu yang cukup lama pula. Anak Mas Ken Arok, aku masih bisa mengerti ketika mendengar kau telah menjadi aku Utumapel. Karena itu masih dalam kerangka perjalananmu untuk menjadi raja di tanah Jawa ini.
Aku masih bisa mengerti. Meski kau bunuh Aku Tunggal Ametung. Aku tidak membunuh Aku Tunggal Ametung. Kebo Ijo yang melakukannya. Ah, itu cerita yang kau karang sendiri, Ken Arok. Aku tahu siapa kau. Aku yakin yang membunuh Tunggal Ametung itu kau. Kau masih ingin selak, Mau mungkir? Sudahlah anak mas, aku saja, Aku masih bisa mengerti jika kau harus menyingkirkan aku Tunggal Ametung. Tetapi Empu Gandring, bagaimana anak mas bisa tega melakukannya? Percuma bapak, aku tidak akan menerangkan. Andai aku terangkan sekalipun bapak tidak akan bisa mengerti. Hatimu tidak akan tenang, anak mas. Sampai kapanpun, hatimu tidak akan tenang. Sampai kapanpun dan dimanapun, anak mas akan dibayang-bayangi oleh apa yang telah anak mas perbuat. Maaf, bapak. Aku tidak bisa berlama-lama di sini. Ken Arok, kau tidak akan lepas dari tanganku! Jangan dikejar, anak mas. Percuma. Ia telah membunuh Empu Gandring dan Paman Anjampiani. Ken Arok adalah sebuah takdir, anak mas. Sanggupkah kau mengubah takdir? Kameswara berdiri lunglai menatap kemana Ken Arok pergi. Ada sesuatu yang mengganjal di dadanya. Buah kekecewaan yang tidak tersalurkan. Kameswara kemudian tersadar. Dia bergegas mendekati pinaka yang berdiri di bawah rindangnya sebuah pohon. Tinggal beberapa langkah lagi, Kameswara mendekati pinaka. Namun tiba-tiba langkahnya terhenti. Kijuru Sungging. Ada apa, Kameswara? Temanku Kijuru Sungging. Mereka tadi bertempur. Ada sesuatu yang kau cemaskan, anak mas. Aku bersama seorang kawanku, bapak. Namanya Kijuru Sungging. Ia sedang bertempur melawan dua orang musuh bebuyutannya. Mari, bapak. Ayo, pinaka. Kita lihat apa yang terjadi. Oh, biarlah. Aku yang menggendong anakku. Brahmana Loh Gawe hanya bisa menghela napas panjang ketika melihat pinaka menyerahkan bayinya pada Kameswara. Bayi yang bernama Parameswara itu menggial-gialkan tangannya ketika Kameswara menggendongnya. Seolah bayi itu tahu orang yang menggendongnya adalah ayahnya. Maka sejenak kemudian Kameswara, pinaka, dan Brahmana Loh Gawe telah bergegas menuju ke sebuah tempat yang ternyata tidak jauh dari Gua Paralingga. Aku tidak mendengar suara apapun. Nampaknya pertempuran itu telah usai, bapak. Di mana mereka bertempur? Di sana, bapak. Oh, nampaknya ada tubuh yang menggeletak. Ya, aku melihatnya. Kameswara yang tiba paling dulu menjadi sangat cemas menemukan tubuh Kijuru Sungging tergeletak di atas tanah. Wajahnya sangat pucat dan basah oleh air hujan. Kameswara yang menebarkan pandangan matanya melihat dua sosok tubuh yang lain yang terkapar tidak bernyawa. Kameswara mengenali mereka adalah Joko Prahoro dan Endang Rudati. Kameswara segera memeriksa tubuhnya. Oh, ia masih hidup. Oh, aku gendong Parameswara. Kameswara segera memeriksa tubuh Kijuru Sungging yang dingin bagaikan akan beku. Sekilas dia memang melihat bahwa Kijuru tidak mungkin bisa diselamatkan lagi. Kameswara segera berbuat sesuatu. Dia menekan beberapa simpul syaraf tertentu yang menyebabkan Kijuru Sungging terbangun. Kameswara. Ya, aku Kijuru. Akhirnya aku berhasil. Aku berhasil mengecoh mereka dan membunuh mereka. Terbalas sudah semua dendam keluargaku. Kematian ibuku. Apa yang terjadi pada keluargaku? Joko Prahoro telah mati di tanganku. Dan aku harus tega membunuh adikku sendiri yang telah tergelincir. Ia hampir saja membunuhku. Tetapi aku berhasil mendahului melemparkan pisauku menghunjam dadanya. Aku melihatnya, Kijuru. Kameswara. Bagaimana? Aku mendengar suara ombak. Iya.
Suaranya demikian gemuruh. Dahsyat sekali. Benar, Ki Juru. Aku tidak akan hidup lebih lama lagi. Lukaku terlampau parah. Dadaku sangat sakit. Jika aku mati, tolong kau larung mayatku di laut itu. Bersediakah kau? Kamu suara. Ki Juru akan sembuh. Jangan kau bohongi aku, Kamu suara. Maafkan kesalahanku. Maafkan aku. Ki Juru. Dan napas itu terhenti. Kepalanya pun kemudian terkulai. Nyawa telah lepas dari raga yang ditempatinya. Kameswara memandang jasad Ki Juru Sungging dengan terpesona, seolah tidak percaya Ki Juru Sungging yang dalam beberapa hari ini telah menemaninya bersama-sama kini telah tiada. Perlahan-lahan Kameswara meraih tubuh Ki Juru Sungging, kemudian dipondongnya, dan dengan langkah gontai Kameswara membawa Ki Juru ke laut, dan gemuruh ombak seolah dengan sengaja menyongsongnya. Ki Juru Sung, aku penuhi amanat. Kembalilah kau ke alam kelanggunganmu. Semoga di tempat yang baru kelak kau akan bertemu dengan keluargamu yang telah mendahului pergi. Selamat jalan, Ki Juru. Kameswara terus memondong tubuh Ki Juru Sungging, menyongsong gemuruh ombak yang berdebur. Kameswara terus berjalan hingga kemudian air laut telah menenggelamkan sebagian tubuhnya hingga setinggi lehernya. Dan bahkan ketika ombak menanjak tinggi, menenggelamkan sekujur tubuhnya, Kameswara kemudian melepaskan tubuh Ki Juru dari pelukannya. Ganasnya air laut kemudian menjemputnya. Siapa orang itu, anak mas? Orang kebanyakan, Bapak. Bukan dari kalangan orang penting. Tetapi ia memiliki persoalan yang harus ditebusnya dengan pembayaran dendam. Nampaknya dendam yang mahal harganya. Menilik orang itu sendiri juga harus mati. Benar, Bapak. Siapakah orang itu? Namanya Juru Sungging. Ki Juru Sungging memusatkan segenap usaha dan perhatian untuk membalas dendam. Mulai dari berguru dan memperdalam kanuragan. Kemudian menjelajah, merantau, melacak orang-orang yang telah merusak keluarganya. Salah satu penyebab dari ketidaktenangan dunia di samping keserakahan adalah dendam. Dendam selalu menjadi biang segala mata rantai dari berbagai dendam lainnya. Dendam melahirkan dendam. Dendam berikutnya melahirkan dendam yang lain. Demikian terus menerus. Alangkah bijak pada manusia andai kata mampu mengenyampingkan panas hati untuk menagih sakit hati. Dendam selalu mahal harganya. Orang itu berhasil membunuh orang yang menghancurkannya, menghancurkan keluarganya. Tetapi lihatlah, ia sendiri mati. Anak Mas Kameswara, apa yang terjadi ini mungkin bisa menjadi bahan renunganmu. Hal yang bisa kau sarikan hikmahnya. Terima kasih, Bapak. Apa yang Bapak uraikan menjadi sebuah bahan renungan bagiku. Kita masih mempunyai kewajiban, anak Mas. Mayat pengikut Uma Durga itu tentu tidak akan kita biarkan begitu saja, bukan? Biarlah aku yang akan menyelenggarakannya, Bapak. Aku bisa meminta bantuan kepada para penduduk. Mereka pasti bersedia membantu. Sebaiknya, mari, Bapak dan Pinaka, aku antarkan ke dalam gua itu. Kameswara berjalan mendahului, yang diikuti kemudian oleh Pinaka dan Brahmana Lohgawe. Gerimis masih turun tipis, namun di tengah laut nampak hujan turun dengan deras. Kameswara berhenti ketika melihat langkah Pinaka terhenti. Apa yang kau perhatikan? Rumah itu tidak ada. Paman Biku Dewa Hastu telah tidak memerlukannya. Nampaknya penduduk di perkampungan sebelah barat telah mengambilnya untuk keperluan mereka. Kameswara, benarkah apa yang aku dengar? Paman Biku Dewa Hastu... Iya, Paman Biku telah pergi meninggalkan kita. Paman Biku Dewa Hastu tewas di bumi Blambangan, di sebuah semenanjung Sembulungan. Jangan tangisi kepergiannya, Pinaka. Itu tidak akan membuat hatinya tenang. Benar, Nyai. Yang telah pergi, biarlah tenang di alam kelanggengannya. Nyai, jangan mengusik ketenangan itu dengan tangis. Ada cahaya berpendar dari dalam goa. Itulah cahaya obor yang dinyalakan Kameswara.
Binaka berusaha meredakan dadanya yang berdesir ketika mulai menapakkan kaki di dalam gua itu. Kenangan atas segala yang pernah terjadi di masa silam mencengkramnya sangat kuat. Kamaswara terus membawa mereka masuk ke bagian gua yang paling dalam, dan di sanalah patung itu berada. Ibu, anakmu datang, Ibu. Ibu Lusaraswati, ini anakmu datang. Binaka mendekati patung ibunya, patung seorang wanita yang cantik jelita, wanita malang yang pada suatu ketika pernah diperebutkan. Namun ketika cinta mulai memilih, ketidakpuasan telah memperkosanya. Ibu, Ibu Lusaraswati, ini aku anakmu telah datang, Ibu. Aku membawa cucumu. Ibu, terimalah baktiku. Terimalah baktiku, Ibu. Jagat Dewa Batara. Oh, Hyang Batara Agung. Benarkah apa yang aku lihat ini? Patung itu menitikkan air mata. Tidak salah lihat ke aku. Kameswara melangkah mendekati. Diperhatikannya patung perempuan cantik yang dipahat oleh mendiang biku Dewa Hastu itu. Kameswara benar-benar kaget. Bagai tidak percaya, dia melihat bagian mata pada patung itu basah bagaikan menangis. Kameswara berdesir. Dia mengusap-ngusap matanya, namun tetap saja pada bagian mata itu berair. Kameswara segera memandang ke atas, ke arah batu lancip yang basah. Mungkin air itu berasal dari atas, tepat mengenai bagian mata. Patung itu patung batu. Batu tidak mungkin menangis. Pikiranku saja yang macam-macam. Seiring waktu yang berjalan, hati Binaka telah menjadi tenang. Meski Binaka menganggap patung itu adalah ibunya, namun tetap saja patung itu adalah sebuah batu, sebuah benda yang mati. Angger Kameswara. Bagaimana Bapak Brahmana Lokawe? Dari Swambara Budura, aku menemui Nyai Binaka yang ingin melahirkan bayinya di tempat ini, di hadapan patung ibunya. Nah, dengan demikian Nyai Binaka akan merasa melahirkan bayinya disaksikan oleh ibunya. Akan tetapi, meski Nyai Binaka mempunyai kehendak, ternyata Hyang Batara Agung kuasa atas garis pepesten. Nyai Binaka justru melahirkan bayinya di Kediri, di rumah seseorang yang aku kenal. Angger, bayi yang lahir dari rahim Nyai Binaka adalah bayi yang menentukan masa depan. Umat Durga memburunya dan bermaksud untuk memusnahkannya. Tentu membutuhkan waktu bertahun-tahun menunggu bayi itu dewasa untuk mampu menghadapi Umat Durga. Semula aku bertanya, apakah aku akan terus mengawal Nyai Binaka? Atau pertanyaan lain, mampukah aku memberikan perlindungan? Tidak, anak mas. Umat Durga terlalu tangguh untuk kuhadapi. Nampaknya anak mas yang mampu mengimbanginya di samping anak mas Ken Arok. Parameswara anakku, Bapak. Aku ayahnya. Aku berkewajiban untuk melindunginya. Orang tua mana yang akan membiarkan anaknya akan dibunuh orang? Oh, syukurlah dengan demikian. Aku tidak akan menjadi sangat cemas seperti selama ini. Akan tetapi, ada sesuatu yang lain yang aku cemaskan, anak mas. Soal apa, Bapak? Soal hubungan antara anak mas dengan Nyai Pinak. Anak mas, bolehkah aku mengetahui bagaimana perasaanmu? Apakah kau masih mengharap Nyai Pinaka akan menjadi istrimu? Tidak, Bapak. Aku tidak akan gelap pikiran melakukan hal itu. Benarkah demikian? Bapak meragukan? Maksudku, cobalah bertanya di dalam hatimu, Angger Kameswara. Benarkah demikian seperti yang Angger katakan? Mampukah aku menjawab dengan tegas bahwa hal buruk yang pernah terjadi itu tidak terulang kembali jika aku bersama-sama dengan Binaka dalam waktu yang lama? Di satu pihak aku adalah adiknya.
lahir dari benih ayah yang sama. Di pihak lain, oh, jagat Dewa Batara. Oh, nampaknya kau ragu-ragu, anak mas. Ya, Nyai Pinaka adalah kakakmu. Tentu sesuatu hal yang tidak sepatutnya jika anak mas menutup mata akan kenyataan itu. Lain lagi jika anak mas mengembalikan keadaan pada hal yang seharusnya. Benar-benar menempatkan Nyai Pinaka sebagai kakak kandung. Bukan lagi seorang perempuan yang menjadi tempat membagi kasih sayang. Aku berharap aku akan memegang teguh hal itu, Bapak. Aku percaya, anak mas. Jika anak mas Kameswara tentu akan berusaha menegakkan hal yang harus terjadi. Ya, Bapak sendiri. Bapak memiliki banyak persoalan yang menyebabkan Bapak tidak bisa selalu bersama-sama dengan kakak perempuanmu itu. Anak itu sudah mendapat pengayoman yang kukuh. Aku tidak akan cemas lagi. Tetapi sebelum Bapak minta diri, apakah Bapak boleh mengetahui apakah anak mas akan menggunakan tempat ini sebagai persembunyian bagi anak itu? Aku kira tidak, Bapak. Menurutmu, gua ini tentu tidak akan lepas dari pengintaian Uma Durga. Benar, Bapak. Parameswara akan tetap dalam bahaya jika berada di sini. Rasa-rasanya tidak ada tempat yang bisa dipergunakan menghindari Uma Durga. Matanya tersebar di mana-mana. Jika demikian, anak mas akan berpindah-pindah tempat. Juga tidak, Bapak. Oh, berarti ada sebuah tempat yang menurut anak mas aman sebagai persembunyian anakmu. Benar, Bapak. Boleh Bapak mengetahui, mungkin pada suatu ketika Bapak akan menengok anakmu. Di balik air terjun Kambang Ayun, Brahmanaloh Gawe mengangguk-angguk. Brahmanaloh Gawe pernah mendengar nama Kambang Ayun, sebuah tempat yang selama ini banyak diragukan orang. Apakah semacam itu benar-benar ada atau tidak? Sebuah tempat yang pernah menjadi tempat pertemuan para sakti yang memperebutkan air suci, yang kabarnya bagi siapapun yang berhasil meminumnya akan mendapatkan karunia usia panjang. Kambang Ayun, aku pernah mendengar nama tempat itu. Bukankah ayah angkatmu, Ki Ageng Pasanggaran, atau yang mempunyai nama sebenarnya Kanigara, terbunuh di tempat itu? Benar, Bapak. Baiklah, anak mas. Jika anak mas merasa yakin tempat itu cukup aman untuk membesarkan para meswara, Bapak sependapat. Bapak berdoa pula, selalu memohon kepada Hyang Betara Agung agar anak mas Kameswara dan Nyai Pinaka Swasti Ratu selalu diberi rasa eling, selalu ingat dan tidak tergelincir pada hal-hal yang tidak seharusnya. Mari kita temui kakakmu. Mari, Bapak. Brahmanaloh Gawe dan Kameswara segera melangkah ke arah bagian goa yang lain, di mana di sana patung perempuan Luh Saraswati berada. Pinaka yang semula duduk bersimpuh sambil membusai bayi lelakinya segera berdiri. Bapak akan pergi? Benar, Nyai. Kenapa? Kenapa Bapak harus meninggalkan aku? Nyai, ada hal lain yang sangat penting yang harus aku lakukan. Kediri dan Tumapel berada di ambang peperangan. Sedikit banyak hal itu menyita perhatianku. Nyai dan para meswara sekarang sudah mendapatkan pengayoman. Aku tidak begitu diperlukan lagi. Oh, tidak, Bapak Brahmana. Aku masih membutuhkan Bapak. Anak mas Kameswara akan melindungimu, Nyai. Mencarikan persembunyian yang aman di Kambang Ayun. Sementara biarlah Bapak akan mendekati Kediri kembali. Kelak, jika Bapak masih dikaruniai usia panjang, Bapak akan menengok para meswara di Kambang Ayun.
Demikianlah, ternyata di senja itu pula, Brahmana Loh Gawe memutuskan untuk kembali ke Kediri dan tidak dapat dicegah lagi. Tetapi sebelumnya, Brahmana Loh Gawe masih sempat mewejang kedua anak beradik itu. Ternyata, baik Pinaka dan Kameswara benar-benar meresapkan wejangan itu ke dasar lubuk hati mereka. Dan setelah menyempatkan menggendong bayi Parameswara, Brahmana Loh Gawe kemudian keluar dari dalam goa, diantarkan oleh Kameswara dengan lambaian tangan. Dalam pelukan senja yang berkabut, Brahmana Loh Gawe semakin jauh berjalan. Kasihan Bapak Loh Gawe, ia sudah tua, namun masih harus berjalan jauh berhari-hari. Apalagi mendung tebal, mungkin hujan turun lagi. Itulah seorang Brahmana, Pinaka. Seorang Brahmana akrab dengan alam. Perjalanan hidupnya hanya untuk menghayu-hayu Ning Bawono, membelakangi kesenangan duniawi. Bagi seorang Brahmana, rumah bukan berarti rumah seperti yang kita kenal selama ini. Bumi nan luas dengan langit luas tak terbatas inilah rumahnya. Semoga Hyang Batara Agung, Kawasa Ing Jagat melindunginya. Ia haus. Aku harus menyusuinya. Ayo kita masuk. Kameswara benar-benar terpesona. Berbagai perasaan mengaduk di dalam dadanya. Di dekat patung ibunya, Pinaka Swasti Ratu menyusui Parameswara. Dada Kameswara berdesir. Bayi yang sedang menyusu itu adalah anaknya. Dan Kameswara semakin giris, manakala menyadari hubungan yang sebenarnya terjadi. Bayi sekecil itu, apakah ia memerlukan makan? Lalu apa makannya? Ia belum makan sampai 2 bulan, bahkan 3 bulan. Belum makan? Di pesanggaran aku melihat ibu-ibu muda membuat lumatan nasi dengan pisang. Bukankah itu makanan baik? Itu nanti, setelah 2-3 bulan, atau ketika ususnya sudah kuat dilewati makanan yang sedikit lebih keras. Jadi sebelum itu, ia makan apa? Susu ibunya. Hanya susu ibunya? Dan itu sudah cukup? Iya. Bukan main. Yang kemudian muncul di dalam hati Kameswara adalah naluri kelelakiannya. Naluri seorang pria yang mencintai perempuan. Apalagi perempuan itu telah memberinya seorang keturunan. Kameswara mendekat, menyentuh tangan Pinaka. Sementara tangannya yang lain membusai pipi bayinya. Betapa sulitnya aku mendamaikan perasaanku, Pinaka. Kau lupa dengan apa kata Bapak Brahmana Loh Gawe? Aku selalu ingat itu. Kata Bapak Loh Gawe lah yang benar dan harus aku lakukan. Tetapi di dalam dadaku terdengar bisikan lain. Bisikan yang menginginkan lain. Aku kakakmu. Aku berharap kau tidak lupa akan hal itu. Sebagaimana kau melihat aku adalah adikmu? Iya. Tetapi apakah kau tidak mendengar adanya bisikan yang bersuara lain di dalam hatimu? Aku mendengarnya. Tapi kita harus mengabaikan semua bisikan itu. Baik bisikan yang bergema di dalam dadamu, maupun bisikan yang bergema pula di dalam relung dadaku. Kameswara, kita bisa hidup bersama-sama, selalu bersama. Lagi pula, aku memang berharap kau mau melindungi anak ini yang selalu dibayang-bayangi oleh bahaya besar. Akan tetapi hanya ada satu cara, yaitu kita harus menjadi saudara. Kau adalah adikku, aku adalah kakakmu. Apapun yang kita hadapi, harus menggunakan landasan itu. Jika kau masih mendahulukan perasaanmu yang lain itu, marilah kita berpisah. Baiklah, memang harus demikian sikapku. Oh, sudah puas rupanya ia menyusu. Biarkan aku menggendongnya. Pinaka Swasti Ratu mengangguk-angguk di kulit rasa heran melihat Parameswara yang benar-benar terlihat merasa senang berada di dalam gendongan ayahnya. Tangan bayi itu bergerak-gerak, sebuah perbuatan yang tidak mungkin dilakukan oleh bayi seumurnya. Nah, bagaimana kisah mereka selanjutnya? Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.